gonggong-gonggong ya karim. Nawaitu kiraan Al-Quran Al-Azim lillahi ta'ala. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا زلزلة والإكرام استمر الإنسان والإيمان. اللهم صل على سيدنا محمد من الأول والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكر حمد الناعمين. حمد يعبر ما هو يكافئ وزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعجر بها من جميع الأهوال والأنفاس وتكثرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الزرقيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المحيا منهم والأموات. اللهم حصل مقاصدنا ومقاصد من أحسن إلينا ومطالبنا وبلغ مرادنا ومرادهم بالخير. بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرمة دون شهد القادر جيلاني وببركة قراءة القرآن العظيم وببركة سورة الواقعة وببركة سورة الكهف وببركة أسماء الحسنى وببركة وسلة اليد من الآمنين. أجزنا يا الله. أجزنا يا الله. أجزنا يا الله جميع حاجاتنا من عمر الدنيا والآخرة.
hari ini kami berkumpul kembali di rumah doa anak yatim, bermunajat kepada-Mu ya Rabb, meminta memohon kepada-Mu dengan kerendahan hati kami, dengan ketulusan hati kami, dengan penuh harap kami mengarahkan tangan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa besar maupun dosa kecil kami, maafkan setiap khilaf dan salah kami, tutupi segala aib dan kekurangan kami ya Allah. Bukakan pintu maaf dan pintu taubat untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan usia kami dalam keadaan taat ibadah kepada-Mu ya Allah. Sehatkan jasmani maupun rohani kami, limpahkan kepada kami rezeki yang halal, yang berlimpah, yang barokah untuk bekal ibadah kepada-Mu ya Allah. Cukupkan setiap kebutuhan kami, hasilkan segala maksud dan tujuan kami, lancarkan segala urusan dan usaha kami, ridhoi di setiap langkah dan pekerjaan kami, angkat derajat kami ke derajat yang lebih tinggi menurut-Mu ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang rukun, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang selalu ada dalam ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak keturunan yang soleh dan soleha, pintar, cerdas, berprestasi, taat ibadah kepada-Mu ya Allah, bakti kepada kedua orang tuanya, bisa mengangkat harkat derajat martabat keluarganya. Titipkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk nusa, bangsa dan agamanya kelak ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, juga kami mohon minta kepada-Mu ya Allah untuk kedua orang tua kami yang masih ada, panjangkan usianya, sehatkan jasmani maupun rohaninya ya Allah. Angkat keluhannya ya Rabb, angkat penyakitnya ya Allah. Bahagiakan mereka di masa tuanya ya Allah, senangkan mereka di masa tuanya ya Rabb. Jika nanti Kau panggil orang tua kami ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, juga kami mohon minta kepada-Mu ya Allah, jikalau di antara kami ada yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Rabb, berikan kesehatan kesembuhan yang sempurna. Jika di antara kami ada yang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah, ganti dengan jalan keluar yang terbaik menurut-Mu. Jika di antara kami ada yang punya hutang piutang yang sampai detik ini belum lunas, baik pribadi atau perusahaan, perbankan atau perorangan, kecil ataupun besar, lunaskan dengan sebaik-baik cara melunaskannya ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum memiliki keturunan, karuniakan kepadanya keturunan yang soleh dan soleha ya Rabb. Jika di antara kami ada yang belum memiliki jodoh, berikanlah jodoh yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum memiliki rumah, berikanlah rumah sebagai sarana untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Jika di antara kami ada yang mau menjual aset, tanah atau rumah, yang permudah penjualannya ya Allah, datangkan pemberinya sehingga dalam minggu ini juga bisa laku terjual dengan harga yang setinggi-tingginya ya Allah. Jika di antara kami ada yang belum memiliki usaha, berikanlah usaha beserta modalnya ya Rabb. Jika di antara kami ada yang belum memiliki kerjaan, berikanlah pekerjaan yang maslahat dunia dan akhiratnya ya Allah. Untuk anak-anaknya yang sedang mengenyam pendidikan, baik itu kuliah ataupun sekolah, lancarkan dan mudahkanlah ya Allah. Luluskan kuliahnya dan sekolahnya tepat waktu dengan nilai dan pemahaman yang baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, juga kami mohon minta kepada-Mu ya Allah untuk ahli kubur keluarga kami yang sudah tiada, ampuni dosa-dosanya, maafkan setiap khilaf dan salahnya ya Allah. Terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya, berikan harum-haruman surga di kuburnya ya Rabb. Jadikan amal baiknya sebagai pelebur setiap dosa-dosanya ya Allah. Jadikan amal solehnya sebagai teman di dalam kuburnya ya Allah. Tempatkan mereka di surga-Mu ya Allah. Tempatkan mereka di sisi-Mu ya Allah. Ya Rabb, juga kami mohon minta kepada-Mu ya Allah untuk kami semua yang hadir di sini, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah.
Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Takdirkan kami untuk bisa berangkat ke tanah suci Mekahmu, untuk bisa menunaikan melaksanakan ibadah haji atau umrah ke Baitullah bersama keluarga besar kami ya Allah. Ya Rabb, Engkau Maha tahu dari kedalaman hati kami, Engkau Maha tahu dari keluh kesah kami, Engkau Maha tahu dari apapun hajat-hajat kami. Dengan izin dan kuasa-Mu, dengan kami bertawassul kepada yang suci Al-Qur'an, bertawassul kepada Asmaul Husna, bertawassul kepada amal soleh, bertawassul kepada keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah, kabulkan doa-doanya para tamu rumah doa anak yatim yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini ya Allah, ijabah hajat-hajatnya ya Allah, kabulkan doa-doanya ya Allah. Allahumma arhamna min Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا berdiri sekarang, yang nanti akan dipimpin langsung oleh Syekhuna Al-Makarram oleh Ustaz Wildan Harbari. Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk silakan berdiri. Sob, pegangan anak-anak. Tes dulu suaranya anak-anak. Iya, Ustaz. Oh, siap lagi untuk anak-anak. Lebih meriah lagi, anak-anak. Malam ini setengah misif itu setengah misfu Syakban, setengah di bulan Syakban. Otomatis 14 hari lagi kurang lebih kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Semangat suci Ramadan, semangat. Semangat bulan puasa, semangat. Siap puasa 30 hari, siap. Lu siap mah? Nu siap mah. Laki-laki siap? Laki-laki siap? Perempuan siap? Coba kalau siap kita sambut bulan Ramadan dengan ijab yang penuh meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kurang semangat juga nubuklah ngajakkan bulan Ramadan agak sangat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, salawat beserta salamnya
Ayah makruna tanbi ta'lim wa takrim. Semoga tercurah terlimpahkan kepada paduka alam habibana wa nabiyana nabi besar nabi Muhammad. Nabi besar nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terhubung kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in. Umumnya kita selaku umatnya, niscaya kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah. Yang saya hormati dan insyaallah Allah taala muliakan bil khusus pimpinan umum rumah doa anak yatim Bapak Haji Dwi Susanto beserta keluarga besar semuanya. Yang saya hormati dan insyaallah Allah taala muliakan Bapak, Ibu, para tamu rumah doa anak yatim yang sudah hadir di hadapan Ananda Yatama anak-anak yatim yang sudah berkorban waktu, tenaga, terlebih hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan anak-anak yatim. Niscaya segala bentuk amal perbuatan yang telah Bapak kerjakan, yang telah Bapak keluarkan, yang telah Ibu keluarkan, wasilah barokah aminnya dari anak-anak yatim, hajat-hajatnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tadi setelah melaksanakan salat maghrib, kita sama-sama membacakan 3 surat Yasin yang kita awali dengan bertawasul di hari ataupun di bulan Syaban ini, di nisfu Syaban ini, meminta keridhaan keikhlasan untuk Bapak Ibu semuanya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di malam yang penuh berkah di malam Jumat, insyaallah segala hajat, maksud, tujuan Bapak Ibu yang sudah hadir, khususnya umumnya para tamu rumah doa anak yatim semuanya, hajat-hajatnya Allah ijabah dan Allah kabulkan. Untuk anak-anak yatim, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita sambut akan datangnya bulan suci Ramadan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho. Pun untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, sama-sama kita berdoa, sama-sama kita ikhlas, sama-sama kita ridho di dalam hati kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Alangkah lebih baiknya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di hadapan anak-anak yatim, kita sama-sama berdoa. Setelah itu sebutkan nama peserta bin dan bintinya, lalu apa yang menjadi hajat, maksud, tujuannya. Kami beserta anak-anak yatim hanya bisa membantu mengaminkan apa-apa yang menjadi hajat, maksud, tujuan Bapak Ibu semuanya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan hajat-hajat kita semuanya. Untuk Bapak Ibu, mari sama-sama kita beristighfar untuk anak-anak yatim. Tidak ada yang bercanda dulu. Insyaallah Ustaz tidak akan lama. Tidak ada yang bercanda. Kita sama-sama fokus, kita bantu dan kita doa untuk diri kita sendiri, khususnya umumnya kita doakan untuk para tamu rumah doa anak yatim yang sudah hadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa alihi washabihi wasallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ardhi wa khatimi lima salah wa nashiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya man bi yadihi maqalidul khairi kulluha wa ilayhi yurja'u amru kulluhu. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak Ibu, tanpa harus terganggu oleh suara daripada anak-anak yatim, tanpa harus terganggu oleh suasana yang ada di rumah doa anak yatim, sebutkan nama peserta bin dan bintinya di dalam hatinya masing-masing. Untuk anak-anak yatim, bantu kita bacakan sholawat, khususnya
mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk Bapak Ibu silahkan sebutkan nama beserta bin dan bintinya, lalu apa yang menjadi hajat maksud tujuannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا berkawasilah di bulan Syaban ini, hari Nisfu Syaban, bersama anak-anak yatim, bersama para tamu rohul anak yatim, niscaya segala hajat maksud tujuan ayahanda ibunda kita yang sudah hadir di hadapan anak-anak yatim, wasilah barokah aminnya daripada kalian anak-anak yatim. Niscaya hajat-hajatnya para tamu rumah doa anak yatim yang sudah hadir khususnya, wasilah barokah amin dari kalian anak-anak yatim hajat-hajatnya. Allah ijabah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa putra putri keturunan yang Allah jadikan soleh
wanita soleha, berbakti agar kedua orang tua berguna bagi agama, keluarga, usaha dan bangsa. Istilah segala hajat, maksud tujuannya para tamu rumah doa anak yatim, Allah ijabah. Pun kita doakan yang sedang menghadapi permasalahan. Wasilah amin dari kalian anak-anak yatim. Niscaya segala bentuk permasalahannya Allah angkat, Allah berikan jalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalian aminnya anak-anak yatim, niscaya yang sedang menghadapi hutang piutang. Wasilah amin dari kalian anak-anak yatim, hutang-hutangnya Allah lunasi sebaik-baik cara Allah melunasinya. Yang belum memiliki keturunan, wasilah amin dari anak-anak yatim, niscaya di tahun ini, di tahun 2022, niscaya Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Pasangan hidup, wasilah amin dari kalian anak-anak yatim, niscaya di tahun 2022 ini Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, niscaya wasilah aminnya dari anak-anak yatim, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, sehat wal afiat, sembuh total, hutang lunas, sehat wal afiat, normal lagi, sehat lagi. Yang belum memiliki pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bekerja bisa mempunyai penghasilan sebulan 10 miliar bersih. Bisa ya omset-omsetnya naik. Bisa tergabung bisa. Bisa saya yang bisa. Bisa tergabung bisa. Terkabul. 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 Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kabul. Kabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boleh duduk. Ustaz mintanya duduk doang, bukan bercanda. Duduk. Bukan ngobrol tapi duduk. Duduk. Angkatkan tangannya. Angkat tangan. Kita doakan sekali lagi bi barokati umul Quran hasil maqasidana bil qabuli du'ana bismillah Fatihah. Tuka ma'alam tanihi farduluhu ilayya inda hajati walatan sanihi ya rabbal ya rabbal. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka awla wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di rumah doa anak yatim. Yang sudah menyempatkan hadir di rumah doa anak yatim, niscaya segala bentuk amal perbuatan yang telah kita kerjakan dari subuh, dari pagi sampai menjelang malam, hampir ketemu subuh lagi, niscaya ada dalam ridho ampunan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kunjungannya ke rumah doa anak yatim, niscaya segala hajat maksud tujuan Bapak Ibu semuanya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutma shofa wa da'ma kadar wa afwikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya minta bapaknya dan ibu yang berdiri semua.
bikin barisan kita bersalaman bersama anak-anak yatim. Dibikin saf, kita musafahah bersalaman bersama anak-anak yatim. Dan saya minta yang barisan 1 sama yang barisan 2 untuk berdiri. Barisan 1 sama 2 untuk berdiri. Bapak mungkin yang sebelah sana. Ini yang 2 baris, yang 2 baris mundur dulu. Jangan hotel, mundur. Yuk, yang barisan 1 sama 2. Itu yang laki-laki sini, Bayu, adik. Sini, bikin dulu barisan di sini, raya-raya. Sini, dari barisan 3 kamu sama barisan 4. Baris di sana. Sampai laki-laki. Yang lain, yang kelas. Yang lain, yang kelas. Yang kasih lewat, biar anak yatim yang lewat. Barisan. Yang gede-gedenya mau lewat. Mawla salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad. Yeah.
sedekahlah. Bu ibu, sedekahlah. Karena harta yang kita miliki, kata Nabi, hanya tiga. Satu, yang habis kita makan. Dua, yang hancur kita pakai. Yang ketiga, yang telah kita sedekahkan. Emas, ibu. Emas. Ayo, ibu. Gelang, cincin, kalung, anting, emas, 70 gram. Siapa yang punya, ibu? Siapa? Begitu ibu meninggal, siapa yang punya? Istri kedua. Suami kawin lagi, dia kasih, ini cincin emas mantan istri saya. Ibu menderita di kubur, suamimu enreyen di tempat tidur dengan pengantin baru. Maka bersedekahlah. Adik-adik, kalian mau menjadi pengusaha muda, enggak usah kau baca motivator-motivator. Tidak, lebih kau belajar sedekah. Jangan pernah lewatkan maghrib tanpa sedekah sehari pun. Mau itu 10.000, 5.000, 1.000, belajarlah bersedekah agar kalian menjadi kaya. Jangan menunggu kaya baru kalian mau bersedekah. Rasulullah telah membuktikan itu, dan kita sih melihat dalam kehidupan sosial betapa banyak orang Allah semakin lipat gandakan hartanya karena dia banyak bersedekah. Tapi Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ya Rasul. Zikani
Wow.